Alhamdulillah sih buat beli kapal mas sisanya. Saya pabrik saya. Dulu. Kerja karyawan. Iya, dari ini aja saya di pabrik Cikit tuh salah benda tahu kan. Menjalani nikah tuh 2001 saya. Alhamdulillah sampai sekarang. Udah punya anak dua. Ya udahlah, kadang mah jangan malu-malu. Kalau mau jualan, jualan aja. Jangan dikarenakan gengsi, banyakkan gengsi. Karena ngelaper kalau gengsi, nurutin gengsi mah ya nggak bisa makan ya. Keluarga juga nggak bisa makan, kasihan kalau nggak ini mah. Woi, ini tuh. Nggak apa-apa diliatin ini bang. Ini apa, emang kenapa? Mentahnya ini pak. Iya, mentahnya. Ini boleh dibuka ke plastiknya? Silahkan. Kayak gimana sih? Tuh. Kayak apa ini? Ini bahannya apa aja sih ini kok kayak gini bang? Sagu, terigu sama tepung beras. Sagu, terigu, tepung beras. Iya. Tiga macam. Pakai ikan? Enggak. Enggak saya. Enggak pakai ikan. Kalau pakai ikan saya enggak bakal ngejual 1001. Iya. Mungkin kayak di pasar Anyar 10.000 4 biji. Baru. Ini mau digoreng lagi apa gimana nih? Goreng lagi? Oke, mau ngelihat lagi? Oh, ini goreng lagi berarti. Goreng lagi enggak apa-apa yang enggak pakai bajunya. Itu emang bikinnya mucung-mucung gitu. Apanya? Bikinnya sampai luber-luber gitu. Maksudnya adonannya? Iya. Emang ini mah enggak pakai bahan ini kan, enggak pakai bahan apa? Pengembang enggak? Tuh enggak. Enggak. Ini berapa banyak nih Pak segini Pak? Ini cuman 5 kilo kemarin bikin. 5 kilo. Ini malam. Jadi berapa pcs tuh? Enggak ini. Jadi hitung. Enggak apa? Enggak istilahnya. Enggak sekarang apa jadi segini, besok jadi segini enggak. Iya, enggak nentu. Ya. Nentu. Gimana ukuran tangan? Iya. Itu enggak gorengnya enggak pakai ukuran. Nah, penting mah ini aja. Ini Pak buat pemula aja mungkin kalau biar tahu nih. Ini dengan segini itu modal dari berapa, Pak? Nah, semuanya sama 3,5 dah sama MPMP. 350.000. Iya. Kalau sumpah mah habis semua itu pulangin berapa tuh, Pak? 600 mah kelebih bisa. Iya. Itu gimana cara buatnya itu? Ini aja gampang tuh. Dicocok. Iya. Tuh. Kuok-kuok aja udah iya. Tuh. Iya. Iya. Gini aja udah praktis. Tapi kalian jeburin berapa aja ya? Tadi 30-40. 30-40. Iya, kalau masukinnya iya. Soalnya ini mah enggak pakai pangsit. Oh gitu. Dalamannya doang. Nggak dibajuin. Telanjang. Iya telanjang. Telanjang bulat. Daleman ya. Yang itu pakai pangsit kan. Kalau yang daleman sih rasanya empuk apa gimana bang? Empuk ya sama wae empuk. Oh sama empuk aja empuk. Kalau pakai. Kalau itu kan kalau pakai pangsit kan kriuk-kriuknya. Ada kriuk-kriuknya ya. Kalau dibajuin pangsit mah kriuk. Iya kriuk. Kalau ini mah enggak. Perbedaannya itu aja ya. Tapi rasanya mah sama. Kebanyakan yang ini apa ya? Yang seneng ya? Yang tanpa baju apa? Campur. Pakai baju? Campur sih, kebanyakan mah campur. Joplos. Itu gede-gede kayak gitu berapaan satunya, Bang? Mana? Itu. Sama. Ini berapaan satunya? Sama 1000 satunya. 1000. Iya. Iya. Ini mah buat yang lagi sakit gigi mungkin ya. Iya. Jualan murah-murah gitu emang ada untungnya, Bang? Alhamdulillah sih buat beli kapal mah sisanya. Tuh. Bang, kata saya juga buat beli kapal. Amin, ada, amin. Ini berapa lama nih, Bang? Apanya? Proses sampai matang ini 10 menit apa ini mau iya 10 menit. Tergantung kompor apa gimana? Heeh, tergantung kompornya. Harus sering diaduk apa gimana nih? Heeh, bolak-balik kan gosong kan. Gosong sebelah. Tapi aman lah ya, enggak meledak nih. Enggak lah. Kayak otak-otak gitu enggak? Enggak. Ini mah enggak pakai bahan petasan kan. Tuh, bukan bahan petasan apa mah. Tuh. Iya, pakai bahan petasan mah ge. Lumidiona kayak otak-otak kan. Iya, meledak. Kan? Tapi kalau otak-otak kalau tahu prosesnya mah nggak bakalan meledak, belahin dulu. Gorengnya, iya, ya? Saya juga kan pakai otak-otak kalau sore mal depo bangunan. Jadi bahannya bukan pakai bahan petasan ini. Iya. Nah, pakai bahan apa ini bang? Sagu, terigu sama tepung beras aja. Tepung sama tepung beras? Tapi nggak beleduk nggak ya? Enggak. Sagu. Kalau di Jawa mah pati ya. Apa? Kalau orang Jawa mah pati katanya. Pati. Emang sagu, abang orang mana? Orang Jawa Barat. Oh, orang Jawa Barat. Jawanya Jawa Barat ya. Nih, tadi buat beli kapal ya. Amin, amin. Itu jualannya 1000-an apalagi 20.000, Bang. Guyonan ya, yang belinya kabur. Heeh. Oh, banyak ya. Iya. Apa? Cuma hanya guyonan aja. Iya, guyonan lah. Sambil bercanda. Bercanda. Oh, seneng janda juga, Pak. Matang nih Pak, belum Pak? Ya, matang dah.
siap di ini matang berarti ya? Matang. Jadi tekstur matangnya kayak apa ini pak? Oh kayak gini udah matang nih? Udah matang nih. Wih. Ini yakin udah siap dijual ini pak? Udah siap. Yakin pak? Udah siap dimakan, siap dihidangkan. Wih apa ini pak? Ini bumbu cuko. Bumbu cuko. Berarti ini dari cuko? Apa? Gula merah sama asam jawa 10 apa 8 apa goceng? Oh gitu, bisa ya. Ada 3 harga? Ya, apa dia nih, 3 harga nih 10 aja dah 10 aja, ya. Siap berarti 10 dikasih berapa nih pak? 10 biji nih ya, 10 biji ya. Banyakan kan nih, 10 ini berapa nih? Ini baru 8 nih 2 lagi 2 lagi ya ini. Lurusin ya. Lurusin. Biar enak lurus mah. Biar enak. Iya. Saus sambal kan nih. Wah, oh, ada apa aja? Kacang, saus, sambal, kecap, kacang tanah ya, Pak ya? Iya, kacang tanah lah. Sausin. Sausin. Sambalado. Sambalado. 1-2. Udah satu udah. Aja, masih pagi. Kecap. Iya. Oh, ada lagi. Ini mentahnya. Tempe mah. Tuh. Mentahnya. Berarti bukan cuma satu dagangan, Bang. Iya, tempe sama batagor kan saya. Nih, oh, khas mana nih tempenya nih? Khas Bogor. Bukan Palembang. Bukan. Jauh saya dekat Palembangnya enggak bakalan keburu waktunya. Tapi mirip-mirip lah ya. Mirip aja. Berapa kalau tempenya harganya, Bang? Sama. Seribuan. Iya, seribuan juga. Soalnya enggak pakai ikan, loh. Oh, pakai apa tuh? Pakai itu aja, rasa aja dah. Dengan bapak siapa nih pak? Asep Sumasna, 23 tahun saya jualan. Dari 2001. Awet ya pak ya? Alhamdulillah. Itu gimana pak, tipsnya pak, biar awet? Ya, penting mah, jualan mah jujur aja, bersih jujur. Gitu ya. Iya, maksudnya nggak ini gitu. Nggak yang pakai yang aneh-aneh. Nggak usah lah, nggak usah neko-neko dah. Dulu pak Asep sebelum usaha ini, mohon maaf, apa tuh? Saya pabrik saya. Dulu. Kerja, karyawan. Iya, dari ini aja. Saya di pabrik Cikit tuh salah benda, tahu kan? Menjalan nikah tuh 2001 saya terjun kena batagor. Alhamdulillah sampai sekarang udah punya anak dua. Kepikiran bisa usah. Apanya? Dulu idenya mungkinnya. Ada teman sih. Oh. Ada teman. Mendingan usaha gitu. Iya, dari 2001 aja. Masih ingat menjalan nikah. Waktu awal tuh dari mulai punya modal berapa gitu kan? Oh iya. Tadinya injik dikit-dikit lah, berjalan dikit-dikit. Berapa tuh pak? Pertamanya ya, waktu sagu juga masih murah, masih 2.500 ya sekilo. Sekarang kan sampai belasan ribu kan. Ya alhamdulillah dikit-dikit aja, jalan dikit-dikit, nambah. Nah, sekarang sagu juga. Belasan ribu pak, kita jual seribuan, masih ada untung pak? Ya alhamdulillah sih, dikit-dikit lah. Buat makan, buat bayar kontrakan ada. Iya, saya masih ngontrak ini. Tapi pengen beli kapal kan ya? Itu mah ya guyon, gitu. guyonan. Iya, itu mah guyon. Ya kalau cita-cita mah iya, setinggi langit kan istilahnya kan nggak apa-apa. Apa-apa. Kalau cita-cita mah kan bebas ya. Iya, masih ingat Pak. Asep, mohon maaf tuh dulu. Waktu pertama kali jualan dapat duit berapa? Dulu mah ya. Apa 70.000, 90.000, 1.000 juga udah gede banget. Rasa iya dulu mah. Soalnya kan bahan-bahannya masih pada murah. Sekarang iya, sekarang sampai ratusan ribu kan. Sekarang mah sagu juga udah 12.000, 14.000 sekilo. Dulu mah 2.500, 2.000 sekilo. Enakan zaman dulu apa enakan sekarang? Ya enakan zaman dulu lah. Oh, maksudnya istri Bapak masih muda ya. Iya, ya kesatunya gitu, iya, kesatunya gitu. Keduanya jualannya juga gampang banget. Yang jualan yang begitu banyak. Kalau sekarang kan tahu sendiri yang jualannya. Mungkin lebih banyak ini ya, Pak. Sekarang mah ya volume. Iya emang. Yang jualannya banyak banget sekarang mah. Tapi daya beli tidak mengurangi ya? Ya alhamdulillah kalau sekarang istilahnya sabar ya. Jalanin aja dah. Nih Pak, dulu kan karyawan. Sekarang bos sendirilah ya. Iya. Barat katanya. Enakan mana Pak? Ya enakan sendirilah jualan gini dibandingin kerja mah bebas. Mau keluar jam berapa, mau pulang jam berapa, ya, mau nginep iya iya benar. Udahlah kadang mah jangan malu-malu kalau mau jualan aja, jangan karena kan gengsi, banyakkan gengsi. Karena ngelapar kalau gengsi, nurutin gengsi mah ya nggak bisa makan ya, keluarga juga nggak bisa makan, kasihan kalau nggak ini mah.
tipe lokasinya di mana sih? Pondok Rumput. Daerah Pondok Rumput nih. Sini kan Masjid Al Mutmainah. Iya. Jam berapa di masjid buka? Jam 9 kadang jam 10. Sore kadang jam 11.